sekarang kami berada di Namba Station, mau Dotonburi mau makan sushi. Ini hari kedua kita di Osaka. Ini hari kedua di Osaka pada tanggal 13 April 2018. Yeah. Jadi ini baru nyampe dari stasiun Namba menuju makan sushi di Dotonburi area. Dotonburi area daerah Asoka. Osaka kota yang kedua di Jepang. Dotonburinya ke arah sana, tapi karena kita lapar, jadi kita makan dulu di Sushi Zanmai. Menuju ke arah sana, nanti kita jumpa lagi di Dotonburi. Sampai jumpa berikutnya. Bye. Sudah berada di tengah-tengah area Dotonburi, restoran kita ada di belakang situ. Kalian bisa lihat sekeliling sini, suasananya banyak patung-patung seafood. Ada kepiting di sana tadi, ada restoran kepiting terkenal di Dotonburi area. Banyak turis juga di sini. Kepitingnya besar. Lihat. Ayo kita muter. Ya, ini restoran. Nah, itu di belakang ada deretan turis dari sana. Ya, banyak macam-macam udang, kepiting besar-besar. Ya lumayan lah harganya, sekali makan 7.000 yen. Tapi ya nggak apa-apa, sekali ke Jepang makan kepiting Jepang daerah Asoka, Nabure. Di Osaka, di Dotonburi tepatnya. Ya, Dotonburi. Oke, dadah. Kita mau makan sushi, sampai jumpa lagi di dalam. Kita sudah berada di dalam Sushi Zanmai. Kita akan menikmati sushi yang kita pesan. Enak banget, enak sekali sop ikan panas menghangatkan perut. Ikan baru segar. Kita langsung duduk di depan counter susinya. Ambil pesan langsung dari chefnya. Langsung dibikin. Dah, kita makan dulu. Mantap. Kita dapin. Bye.